Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Kisah TKW Melayani Satu Majikan Hingga 10 Tahun. Ternyata ini yang membuatnya betah. Sahabat Sejuta Kisah, tidak sedikit tenaga kerja dari Indonesia betah hingga bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi. Ada beberapa hal yang membuat mereka betah. Salah satunya, mendapatkan majikan baik. Mendapatkan majikan baik merupakan anugerah yang harus disyukuri setiap para pekerja. Pasalnya, untuk mendapatkan majikan baik tidak semudah dibayangkan oleh setiap orang, sebab para pekerja harus bisa mengambil hati majikan. Untuk bisa mengambil hati majikan, tentunya para tenaga kerja, baik wanita maupun pria, harus menunjukkan keseriusan dan bertanggung jawab dalam bekerja. Jika pekerja sudah dipercaya majikan, tidak sedikit dicintai, bahkan membuat pekerja betah hingga bertahun-tahun. Hal tersebut seperti yang dialami tenaga kerja wanita ini yang betah bekerja dalam satu majikan hingga 10 tahun. TKW ini bernama Nur Hayati. Dia bekerja dengan majikan yang sangat baik kepadanya, sehingga membuatnya betah hingga 10 tahun. Selain itu, untuk kali ini dia mengambil cuti, dan kepulangannya ini merupakan hari pertama kali pulang. Alhamdulillah majikan baik. Kalau enggak baik, enggak mungkin 10 tahun. Ini baru pertama pulang, kata TKW yang dikutip media Pakuan dari channel YouTube Iday Adventure, Selasa 18 Januari 2022. Karena majikan baik, TKW ini setelah mengambil cuti, dirinya kembali bekerja bersama majikan. Itulah kisah TKW yang dicintai majikan 10 tahun, baru pertama kali pulang ke Indonesia. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.